Selamat sore teman-teman. Kita Joni Agung dan Double T. Jadi kita mau santai-santai di sini di salah satu base camp sahabat kami, yaitu base camp dari Semut Selam. Jadi berlokasi di perbatasan antara Denpasar dan Gianyar. Jadi kita akan santai-santai sini-sini arah acara perdana dari kami. Jadi kami nanti akan ada acara seperti ini setiap hari Rabu dengan title Rabu Dub Style. Oke, silakan teman-teman, nanti kita akan membahas beberapa hal tentang musik kita, tentang lagu, tentang komunitas juga. Jadi teman-teman yang berkenan nanti boleh hubungi manajemen kami, kami bisa datangin Anda. Ya, satu persatu tentunya setiap hari Rabu. Tadi lagu yang dibawakan teman-teman judulnya Rabu Dub Style. Jadi seperti lagu pembuka dari acara ini. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan satu lagu dari album yang ketiga ya, kira-kira yang ketiga ya. Jadi satu lagu yang direquest oleh teman-teman di sini yaitu Nuten Zaman. Sama-sama kita teman-teman yang di rumah juga, mari kita nyanyi sama-sama ya. Jangan.
teman-teman sahabat, seperti apa yang saya katakan tadi, kita berada di base camp, tempat ngumpulnya teman-teman dari komunitas Semut Selam. Saya jadi ingin memperkenalkan mereka kepada kalian. Dari ingin tahu juga ya, kenapa namanya Semut Selam sih? Di sini ada Bli Mayun. Nah, di sini salah satu pentilannya, pentolannya. Bli, santai aja Bli. Lurus sungain. Ya, silakan. Ya, kalau Semut Selam sendiri sebenarnya pertama kali semut aja, bukan selam. Semut aja ya. Semut aja. Semut itu kemudian yang bukan di kita di olahraga sendiri. Di olahraga, kemudian komunitas olahraga. Ya. Kemudian saya sendiri senang musik reggae, kemudian beberapa kali mengikuti Joni Agung, melihat konsernya, dan saya bersama teman-teman yang lain. Teman-teman lain ingin mengikuti lah untuk gimana caranya bisa nonton konser Joni Agung bareng-bareng Ciang. Dan selam itu sendiri dikasih nama sama selam dialeknya. Selam itu hitam ya? Bukan, selam itu sebenarnya semeton lembeng. Oh, semeton lembeng, kan baru tahu kan? Semeton lembeng, jadi semut selam itu artinya semua untuk semeton lembeng. Iya, tepuk tangan dong. Nah, Bli, kalau mau tanya nih, terbentuknya Semut Selam itu sejak mulai kapan, Bli? Semut Selam itu kalau semut dah, semut lah, semut 2004. Aja. 2004. 2004. Lama itu ya. Berapa tahun di tempat itu? Sebelum ini berapa lembar? Berapa lembar? Nah, juga sahabat Semeton, Bli Mayun ini juga salah satu pentolan band reggae juga. Band Revolution ya, band Revolution. Jadi sudah main keliling juga bersama kami. Dan juga Bli Mayun ini salah satu kru terbaik dari Joni Agung juga. Jadi selain olahraga apa pernah dilakukan dari perkumpulan Semut Selam ini, dari artinya kalau ada kelompok olahraga, musik juga kan. Ya, kalau pergerakan kita di bidang sosial, ya utamanya untuk desa, kemarin kita berapa kali, 3 kali event, itu semuanya kita sumbangkan untuk desa. Yang pertama itu 2015. Ya, event pertama itu Lembeng Night Market. Namanya. Lembeng Night Market. Ya. Itu sebenarnya event kita bikin cuma seminggu persiapannya, tapi pas itu ngara ada sponsor yang dan semua hasil kita sumbangkan untuk desa. Kemudian kita yang kedua, eventnya 2016, kita menghandle event dari UNUD, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian. Dan terakhir ini Lembeng Beach Vibration. Lembeng Beach Vibration, ya. Yang sukses kemarin itu beli ya. Dan acara ini sebenarnya kita peruntukkan untuk kemajuan desa Lembeng, terutama memperkenalkan sport Pantai Lembeng. Nah, kalian teman-teman, tepuk tangan dong. Kalian teman-teman, komunitas yang lain mungkin bisa mencontoh dari komunitas Semut ini. Jadi bukan hanya ngumpul-ngumpul, bukan hanya sekedar berkumpul dan nonton konser, para wiri kesana kemari juga berpikiran positif, melakukan hal positif untuk desa, untuk diri sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang lain mungkin bisa mencontoh atau melakukan hal-hal yang sama, dan kami siap juga membantu. Oke, kita akan lanjut satu lagu lagi ya. Ini saya akan bawakan satu lagu Tresna ya. Tresna itu kalau di Bali artinya sayang. Sayang antara manusia ke manusia, manusia ke tumbuhan, atau manusia ke alam semesta. Trihita karana kalau di Bali ya. Ini dari album yang ke-6 ya. Dari album yang ke-6. Thank you.
Oke, kita sambung lagi bincang-bincangnya. Tadi sudah dijelaskan tentang beberapa hal, tentang semut, tentang selem, semeton lembeng, dan juga tentang beberapa hal positif yang dilakukan oleh komunitas ini. Mari kita kulik lagi. Kebetulan di sini ada sahabat saya juga. Bagus. Keneng, nyamo Tonyo. 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 Nyetrum. Tonyo. Dan si Putu Agus ini tidak asing lagi di komunitas-komunitas yang ada di Bali, karena juga beliau ini sebagai salah satu penyanyi reggae ini sering di Lembeng, dan juga ini Pade Mayun, pemain gitarisnya. Nah, saya ingin tanya-tanya sedikit tentang Revolution. Sekarang ini lagi ngapa? Ini Bli, habis konser kemarin terakhir di acara DSC. Kasih kabar dong teman-teman yang lain, kan banyak komunitas kita yang nonton ini. Nah, mungkin dari Mayun dulu atau Bli Putu Agus dulu. Terima kasih buat waktunya ya pada acara Rabodap Joni Agung Double T. Ya, dari Revolution. Sekarang Revolution masih persiapan untuk recording single kita sama video clip nanti. Yeah. Recordingnya. Udah fokus, mudah-mudahan tahun ini atau awal tahun depan lah udah selesai semua untuk satu single original kita ya nanti. Persiapan itu aja untuk saat ini dan untuk main-main di gig lah nanti. Berarti Revolution ini sedang apa namanya, sedang berkutip dengan musik ya, jadi tidak ada mayem. Boleh cerita sedikit dong tentang ininya, tentang ya rahasia, bocoran sedikit single. Tentang singlenya, rahasianya deh. Jangan mandi kencereng deh, kencereng deh. Bocoran kalau rawa cerita uang lah dia. Oke teman-teman, ini ada sedikit teman-teman yang curious, yang mungkin ada yang sudah tahu Revolution, yang belum. Jadi mereka sudah mempersiapkan single dan nanti akan dibuatkan video klip juga. Ini bocorannya, mungkin teman-teman nanti pas ini lagunya keluar, teman-teman udah bisa nyanyi. Kurang dong. Malam minggu biang ngalah gebetan baru, iya madan nilo putu ketemu di pantai Canggu. Asik. Kanyam ne manis cara gula Bali, gigi gingsul pipi ne sujenan, bangkyang rengkyang bok ne lantang ojit gede mageng yola. Jangan dianglah kaluas nganguren luputu dia penujan krepek mespa Bali tetap melaju. Maka siap dia marana kejuma nilo putu tepuk saling cekut saling gulat ngajak nak muani tenaseng mabulu. Aduh laju luputu caplok kalerau. Aduh laju luputu caplok kalerau. Kami Revolution ya, bocorannya sedikit. Salam nyamo Tonyo. Keren kan teman-teman. Jadi Bli, coba cerita sedikit tentang kalau rau. Kita kan tahu kalau rau itu ya apa ya, kalau rau itu yang seperti legenda Bali ya, yang mulutnya besar, ada gigi besar, mungkin seperti itu ya. Boleh diceritain sedikit Bli, tentang lagu caplok kalau rau itu. Keren loh, semua orang di sini nyanyi ya. Kalau rau itu ya karena saya pribadi mengambil dari
bulan yang dimakan kalerau. Ya. Saya mengibaratkan diri saya seperti dedalu. Dedalu. Yang ingin sekali menggapai bulan. Setelah saya berusaha dari tetani sampai jadi dedalu. Terbang mencari bulan, sudah saya terbang, ternyata bulan itu dicaplok kalerau. Sebenarnya ini cerita, lagu ini sebenarnya lagu sedih sebenarya. Ini ya menceritakan sebagian besar dari hidup saya. Jadi ya gimana lagi, seperti lalu kembali lagi turun ke tanah karena tidak bisa mencapai bulan itu karena sudah dicaplok kalerau menurut cerita kuno kita. Itu sebenarnya yang menginspirasi. Alright teman-teman, itu tadi satu bocoran single ya yang akan keluar dari The Revelation. Judulnya apa, Bli? Caplok. Kalerau malam minggu. Kalerau Kalerau malam minggu. Nanti juga akan dikeluarkan dalam format single. Single dan juga video klipnya akan dibikin. Oke, Bli, terima kasih, Bli. Sukses semua. Itu sebagai inspirasi. Seperti yang saya bilang, kita ngomong-ngomong santai. Jadi kembali ke komunitas. Dan juga saya dari kita ya, dari Joni Agung Double T, sangat berterima kasih dengan adanya komunitas Semut ini, ya, Semeton Lembeng, yang juga sering mensupport kita. Jadi juga harapan dari kita, mohon teman-teman nanti memperhatikan adik-adiknya, teman-teman yang lainnya di komunitas. Jadi bagaimana sebelum dari rumah berangkat nonton konser, mohon tertib lalu lintas, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain ya. Jadi gunakan helm SNI. Nah begitu juga di acara, jaga ketertiban, cari sahabat sebanyak-banyaknya, karena kan setiap konser kita itu dari orang dari Singaraja, dari mana ada, jadi bisa berteman lebih banyak, jaga tidak bikin masalah. Dan juga sepulang konser mohon tertib, itu juga himbauan saya kepada teman-teman yang lain. Oke, kita akan bawa satu lagu lagi ya. Ya, yuk ya. Jadi kita akan bawakan lagi satu lagu lagi yang belum kita rekam. Jadi kemarin sudah kita coba satu kali ya di DSC ya, sambutannya luar biasa. Jadi lagu ini mengisahkan tentang Pak Agus. Pak Agus itu bukan saya, bukan Anda. Pak Agus itu bisa siapa aja. Jadi Pak Agus itu adalah mencerminkan sosok yang humoris, yang suka bergaul. Jadi kalau di Bali, bergaul tuh banyak hal ya, juga ada ketemu di tempat minum. Ya minum itu bukan hanya berpatokan ke negatif, tapi juga bisa sebagai tempat ajang silaturahmi untuk mencari sosial, kesahabatan teman-teman. Dan juga cerita di lagu ini, Pak Agus ini juga orang pekerja keras, sayang dengan keluarga, cuma berkumpul minumnya kalau ada waktu saja. Ya judulnya Pak Agus. Jadi tradisi juga ini teman-teman mungkin sudah banyak tahu. Jadi kalau ya selamat minum teman-teman dari beberapa daerah juga ngerti ini ya, kalau kita mulai selamat minum, selamat makan, jadi kita bilang cia. Ayo kita mulai yuk, Pak Agus, cia. Thank you.
cia cia. Pak Agus, Pak Agus, selingan super bagus, kali timba. Agus, selidang super bagus, kali timpal ajak matuakan. Pak Agus, selidang super bagus, kali timpal ajak matuakan. Pak Agus selak magai, tanggung jawab tekan keluarga. Pak Agus selak magai, tanggung jawab tekan keluarga. Man selamat caca-caca. Pak Agus liu melatih pal, timbal melakan didati nyamor. Pak Agus girang menggendeng, gendeng caca-caca. Teman-teman komunitas, kembali lagi bersama saya. Tadi saya lihat di sini ada Komang Arta dari Regi Rare. Mana Komang Arta? Nah, ini Komang Arta. Jujur ini ya Bu Haji, Bang. Nah, ini lihat sana. Salam dulu, salam. Halo, selamat malam. Salam nuncap. Halo, selamat malam. Salam nuncap. Yeah. Ini penyanyi artis cilik. Nama lengkap? Koma I koma Komang Arda Dani Sartiase. Wih keren. Umur? 8 tahun. 8 tahun. Sudah sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2? SMA? SD. SD. Sekolahnya di SD apa? Di SD 16. SD 16 Kesiman. Kesiman. Dan Pasar Timur ya. Dan Pasar Timur. Oke, Komang Arda ini kemarin juga sukses dalam dua single ya, sudah dua single. Jadi single pertamanya apa, dan lagu pertama apa? Cokan cokan cok. Itu yang kedua. Yang pertama ya. Seduot lu. Seduot lu. Jadi Mang Arta ini sudah main di banyak panggung. Nah, sekarang juga Mang mau bergedeng sekarang, Mang. Untuk teman-teman itu, Mang, semua, Mang. Ya. Ini Mang Arta dari Regi Rare dan juga kemarin kita bikinkan dua single. Nah, sekarang mari kita dengarkan Komang Arta. Ayo, nanti, nanti. Eji. Oke. Ayo, anak-anak, sini, satu, dua, tiga. Lima, enam, tujuh,
mengakhiri live streaming kali ini. Jadi ini live streaming kamu yang pertama. Semoga kedepannya dengan saran-saran dari yang sudah masuk tadi, kami akan sempurnakan lagi. Ini test case yang pertama. Jadi Rabu Dub edisi pertama dari Joni Agung dan Double T, Get Close to the Family. Jadi semakin dekat dengan keluarga kita, komunitas kita. Nanti tunggu info dari kami Rabu Dub minggu depan. Salam Nunjab.